saya ada di depan kantor Bupati mau menuju ke Kota Langsa. Insya Allah ini waktu pukul 9 pagi. Insya Allah kalau tidak ada halangan di jalan, saya akan sampai di Kota Langsa sekitar pukul 11. Ada acara di Kota Langsa, acara keluarga. Selamat menonton jalan saya Ampi TV Channel di Kota Langsa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Alhamdulillah posisi kartu kayak demam. Dia bilang kayak demam. Tadi kami kuning. Inilah persawahan kayak demam. Kita masuk ke kawasan Aceh Timur. Posisi tadi sudah mulai menguning. Salah kiri kanan tadi menguning. Saya akan sampai di Kota Langsa. Ayo simak terus sampai di channel menuju Kota Langsa. Ya. Kartu upaya demam posisi pukul 9 lewat 20 menit. Insyaallah 2 jam setengah lagi sampai di Kota Langsa. Saya bilang kayak demam. Insyaallah. Posisi kartu posisi sudah sampai lu nih bu.
lah, posisi sudah sampai lu nih, Bu. Ya mudah-mudahan tidak ada halangan di jalan sampai ke Kota Langsa. Pengkolan tikungan patah, kota Lubung, jalan agak macet. Adalah situasi di depan ada truk gandengan. Saya tidak singgah di Masjid Habib. Insya Allah nanti besok kembali dari Kota Langsa, saya akan singgah di Masjid Habib. Insyaallah roda umur panjang. Ini saya langsung menuju ke Kota Langsa. Terima kasih tonton terus video ini sampai saya di Kota Langsa. Bagaimana kondisi Kota Langsa? Oke, selamat menonton. Ini adalah jembatan yang
mempunyai jalan bisnis di masa konflik, di mana di jembatan ini pada masa konflik sempat dibuang mayat-mayat daripada orang Aceh yang dibantai oleh oknum-oknum tentara TNI Tentara Republik Indonesia, oleh oknum-oknumnya ya. Ini adalah jembatan yang memiliki sejarah sadis di masa konflik. Jadi di sini di mana banyak dibuang dalam jembatan Alam Bunga ini. Ini dia. Nanti di segmen lain saya akan ulas bagaimana kisah jembatan Alam Bunga ini. Inilah saya langsung menuju ke Kota Langsa. Tonton terus sampai saya di Kota Langsa. Kabupaten Aceh Timur, ibu kota ini. Ini adalah kantor kompleks perkantoran pemerintahan Aceh Timur. Lebih kurang sekitar 40 km. Dan 40 km lagi saya baru sampai di Kota Langsa. Kota Perlah. Saya sedang menuju ke Kota Langsa. Jadi Perlah, Kota Langsa lebih kurang sekitar 40 km. Jadi kurang. Inilah wajah
suasana perjalanan dari Aceh Utara menuju ke Kota Rangsa. Simak terus sampai saya menuju Kota Rangsa. Inilah pemandangan suasana dalam perjalanan menuju ke Kota Rangsa. Ini adalah Kota Bayun. Kota Bayun. Kota Kecamatan. Kota Kecamatan. Masuk ke wilayah Kota Rangsa. Ini masih Aceh Timur. Ini masih Aceh Timur. Belum Kota Rangsa. Tapi sudah mau mendekati Kota Rangsa. Alhamdulillah hari ini cuaca tidak ekstrim, agak lumayan mendung, tidak begitu panas. Ini sudah masuk dalam wilayah Kota Rangsa. Sudah masuk dalam wilayah Kota Rangsa. Rangsa Barat sudah termasuk dalam wilayah Kota Rangsa.
sampai di kecamatan perbatasan antara Kota Langsa dengan Aceh Timur. Nah, ini sudah KS. KS. Apa sawit yang ada di alamnya. Alhamdulillah sudah sampai di Kota Langsa. Selamat datang di Kota Langsa. Selamat datang di Kota Langsa. Selamat datang di Kota Langsa. Jalan Jalan Jenderal Ahmad Yani. Ini kawasan Kaya Buju. Kawasan Kaya Buju. Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah suasana Kota Langsa.
rasa sagakan kita sudah sampai di Sumatera Utara. Thank you.
Lapangan Merdeka. Lapangan Merdeka, Kota Langsa. Ini adalah ikon Kota Langsa, ini bangunan masa Belanda. Ini bangunan-bangunan masa Belanda. Ini adalah bangunan masa Belanda. Ini saya sudah masuk ke pusat perkotaan, pusat perbelanjaan. Inilah suasana pusat perbelanjaan di Kota Langsa. Kalau mau beli apapun ada di sini. Inilah pusat perbelanjaan Kota Langsa. Akan mutar balik ke Jalan Ahmad Yani. Mutar. Nah, ini mesti saya. Ini rumah sakit umum Langsa. Oke. Masih sudah kembali ke Jalan Ahmad Yani. Ini kalau kita terus arah menuju ke Medan. Tapi saya tidak ke Medan. Saya hanya mau ke Kecamatan Langsa Timur, yaitu kecamatan perbatasan antara Kota Langsa dengan Aceh Tamiang. Jadi untuk hari ini sekian dulu video saya. Inilah tugu Kota Langsa. Tugu di persimpangan. Oke, video ini cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.